عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersama kita hormati, kita muliakan Bunda kita, Bu Dr. Diana Sohibul Bait, tempat diselenggarakannya kegiatan khitan gratis. Kemudian sama kita hormati Kepala Dinas Sosial. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan JM Paip. JM Paip ini memang baru ini Bu Diana, Bu Kadi. Tapi baru kiprahnya udah luar biasa. Sudah MOU sama KPM, sama lembaga zakat jakirnya Malaysia. Pak Santo, mana Pak Santo? Yang tanda tangan Pak Santo. Jadi ini ada para manajer-manajer, ada dari Gubert, kemudian juga Asita. Semua tergabung di JM Paip ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada seluruh kawan-kawan JM Paip. Bapak Ibu, para orang tua yang berhadir dan yang saya cintai, anak-anak semua, apa kabar anak-anak? Puasa enggak? Alhamdulillah. Enggak apa-apa puasa di hitam, enggak batang. Tadi udah kami diskusikan sama Bapak Ibu. Dan juga seluruh donatur ya, yang begitu banyak ini membantu kegiatan kita, sehingga pada pagi ini ada 62 anak-anak kita yang akan kita hitam. Pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillah, di Ramadan yang berkah menutup 20 hari pertama. Ini kan 20 ya, puasa yang ke-20. Ini kawan-kawan JM Paip dengan rumah sakit Ibu dan Anak Zainab menajak kegiatan khitan gratis ini. Yang mudah-mudahan ini hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kawan-kawan JM Paip beserta seluruh donatur dan juga kawan-kawan Lasnas. Dan juga tentu Bu Diana beserta seluruh tenaga medis di rumah sakit Ibu dan Anak Zainab ini. Yang memang Ramadan ini bulan di mana kita harus banyak memberi, harus banyak sedekah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Ramadan sedekahnya itu seperti hembusan angin. Kenapa seperti hembusan angin? Karena sedekah terus sedekah terus sedekah. Ya, nah ini alhamdulillah kita saja lewat kegiatan kita gratis ini. Anak-anak nggak usah khawatir, nanti habis dihitan naik sepeda motor kalau jauh di rumah, diantar sama Bluebird sampai ke rumah. Gratis, ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Nah ini pertama, memang kita harus banyak berbagi. Dan tentu dengan banyak berbagi inilah modal sosial yang penting yang harus kita tumbuhkan. Maka visi Pekanbaru Madani ini sebetulnya belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inspirasinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun kota Madinah. Ada tiga hal. Sudah selesai pemilu, apa-apa pakai nomor. Ada tiga hal yang dilakukan Nabi ketika membangun kota Madinah. Pertama, mendirikan masjid. Ya, masjid. Sampai di Quba itu bikin masjid Quba. Ya. Kemudian bergerak dari Kuba ke Madinah sampai ada tempat sholat Jumat, mendirikan masjid Jum'ah, ada masjid Al-Jum'ah. Kemudian sampai di Madinah buat masjid, namanya Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa sampai semua sholat di Masjid Nabawi, amin. Nah, maka di Kota Pekanbaru ada Masjid Paripurna. Yang ini sebetulnya adalah masjid milik masyarakat yang kemudian ya kita bantu untuk imam. Karena di antara daya tarik masjid supaya jamaah banyak itu adalah imamnya.
Nah, imamnya kita seleksi yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, dan kemudian kita berikan insentif di pertama masjid. Yang kedua, Nabi itu ya, selain bangun masjid adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya, muhajirin ini sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah. Nah, ansor ini sahabat-sahabat Nabi yang dari Madinah. Ini dipersaudarakan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak, Pekanbaru ya, ini awalnya didirikan oleh Sultan Siak IV. Ya. Sultan Ali Muazzam Shah, ya. Nah, di masa Sultan Siak IV atau Marhum Bukit ini beliau buat pekan. Pekan itu artinya apa, anak-anak? Pekan itu artinya apa? Pasar. Hanya enggak tahu ya. Pekan itu artinya apa? Pasar. Nah, hanya di masa Sultan Siak IV ini pekan ini belum ramai. Belum ramai, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Siak V, ya, putra beliau Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Ramai pekan ini, ramai pasar ini. Ya, makanya kemudian muncul nama Pekan Baharu. Apa namanya? Pekan Baharu, ya. Pekan Baharu akhirnya jadilah Pekan Baru New York lah, bukan baru ya. New York. Kemudian Sultan Siak V mindahkan lagi dari Kampung Senapelan ini ke Mempura sana, ya. Istana itu dipindahkan lagi, pusat kerajaan itu dipindahkan lagi. Nah, pekan tadi itu dikelola oleh empat datu. Datu Kampar, Datu Pesisir, Datu 50. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi empat datu inilah yang mengelola ya pasar. Ya. Nah, ramailah dia sampai sekarang ini dia menjadi Pekanbaru. Yang Pekanbaru ini insya Allah nanti 23 Juni ini ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru. Berapa tanggal berapa, anak-anak? 23 Juni. Ini literasi sejarah. Ya, sejarah kota. Ya. Nah, artinya memang dari awal Pekanbaru ini, ya ini heterogen. Tadi ada Datu Kampar, ada Datu Pesisir, ada Datu 50. Ya. Nah, jadi dari awal ini adalah heterogen. Maka sekarang pun kita kota Pekanbaru ini suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak, bahkan hampir seluruh suku yang ada di Indonesia ada di kota Pekanbaru. Artinya apa? Ya, walaupun kita berbeda-beda suku, ini harus kita terus kuatkan persaudaraan kita. Apalagi sama-sama orang Islam. Sama-sama orang Islam itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya setiap mukmin itu bersaudara. Nah, inilah penting ini. Ya, kita juga bangun kota Pekanbaru dengan persaudaraan. Sebagaimana Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Nah, yang ketiga, Nabi bangun pasar. Nah, Pekanbaru tadi awalnya sudah besar, pasar kan. Makanya kita lihat ini kita kota dagang, kota jasa. Maka visi Pekanbaru 2025 ini menjadikan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ya, ini 2025. Nah, tentu dengan ini semua, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, dan anak-anak, dengan terus ini kolaborasi, ini Bu Kadis, ini terus ini DNPI catat siapa pimpinannya, Bu Kadis ya, biar bantu ya pemerintah kota melalui dinas sosial untuk pengentasan masalah-masalah sosial, ya, masalah-masalah sosial. Walaupun kita juga dari pemerintah banyak program-program. Ya, misalnya untuk pengentasan kemiskinan ada yang langsung, misalnya PKH, program keluarga harapan. Ya. Kemudian juga, ya, ini kalau dulu kita ada pemberian langsung rumah, ya, rumah dulu namanya rumah OMS, hanya sudah 3 tahun ini tidak boleh, ya, sesuai dengan regulasinya rumah OMS-nya tidak ada lagi. Nah, kemudian, ya, memang untuk pendidikan, ya, pendidikan ini kita ada, ya, ini melalui ya basnasnya. Jadi para ASN ini diwajibkan zakat. Nah, kemudian tentu karena pemerintah ada basnas, melalui basnas ini ada Pekanbaru cerdas. Jadi diambil dari dana-dana ya zakat untuk anak-anak kita yang pendidikan di bidang kesehatan. Ya, tentu ya dulu namanya Jamkesda. Ya, Jamkesda. Kalau sekarang BPJS. Ya, apa? Pekanbaru Sehat. Ya, Pekanbaru Sehat ini kita. Nah, tentu dengan sinergi dan kolaborasi sama kawan-kawan, ya, yang baiknya, kawan-kawan lasnasnya, kemudian juga dengan rumah sakit termasuk rumah sakit ibu dan anak Zainan ini,
ini kita bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan kemiskinan di Kota Pekanbaru yang kita cintai. Terakhir pesan saya kepada anak-anak, yang puasa jangan batal. Yang puasa jangan batal. Kenapa? Karena khitan itu tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa apa? Makan, ya nak? Minum. Kalau keluar darah, batal nggak? Yang batal itu muntah dengan sengaja. Ya, misalnya nanti ada yang dihitan sampai muntah, batal nggak? Tidak, karena tidak sengaja. Kalau sengaja itu masukkan tangan ya ke mulut, nah, dikorek-korek, nah, muntah dia, itu batal. Nah, jadi anak-anak, ya, ini kepada para orang tua, yang anaknya ingin puasa terus, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau buka, dipercepat nanti pas azan, mak, maghrib. Azan maghrib dulu baru buka, gitu. Nah, jadi pada anak-anak, ya, harus semangat, ini, ya. Ya, kalau mau puasa terus, tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa kita. Saya pikir ini, Pekanbaru kota bertuah, berfisikan kota madani. Jika sambutan saya ada yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.